Okey, selain tu dia bawah fan ni juga dia boleh masuk repeater lah. Kan? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi dalam channel YouTube aku, Shibidan TV. Okey, kita mulakan video kali ini dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim. Okey, yang mana baru tengok video aku ni boleh follow, boleh subscribe, boleh komen lah di akhir video ni. Okey, video kali ni aku nak buat satu review barang lah. Barang ni sebenarnya aku dah beli dah agak lama, lebih kurang dalam 5 tahun, lebih kurang macam tu lah. Baru sekarang aku nak buat review. Jadi aku tak pasti aku punya kotak barang tu dekat mana aku duduk, aku cuba cari. Aku tak jumpa, mungkin aku dah buang lah. Sekali dengan dia punya manual lepas semua pun aku dah buang. Jadi tak apalah, aku review lah apa yang aku tahu mengenai barang ni. Jadi hari ni aku nak review, ni lah barang dia, aku nak review barang ni. Okey, aku nak review barang ni. Barang ni nak walkie talkie ya. Brand Bofeng. Nampak boleh nampak lah Bofeng. Nampak tak? Okey. Sebenarnya aku ada dua set, satu lagi set ni. Yang ni dengan yang ni sebenarnya dia punya fungsi dia sama saja. Boleh boleh communicate lah dua-dua ni kan. Tapi hak yang ni kelebihan dia sebab dia ada dua apa? Transmit ni. Kita boleh nak cakap, kita tak payah tukar lah dekat sini channel lah. Okey. Dekat sini satu je lah. Tapi kita boleh tukar dalam ni. Dia punya apa? Dia punya, dia panggil channel lah, kita boleh tukar. Channel boleh tukar, dan lagi satu, kalau kita nak cakap dengan hak yang belah bawah ni, yang kita boleh tukar juga hak belah bawah ni. Kita tekan apa? Kita tekan A, dia akan tukar. B, dia akan tukar bawah. Okey. Jadi dekat contoh lah hak yang ni kan. Hak ni dia ada dua lah. Dia ada dua, dia panggil lebih kurang macam frekuensi lah. Frekuensi ni dia ada high dengan low lah. Macam high, kita tekan hak orang ni. Okay. Kita boleh set high dengan low lah. Dia punya frekuensi dah. Okay. Dia punya signal dia, aku dah try tapi macam aku pergi konvoi mana-mana kan. Dia signal dia kalau kita duduk area macam kawasan yang mendatar, dia boleh pergi dalam 10 km. Oh, dia boleh pergi jauh. Tapi jangan ada bangunan lah. Kalau yang bangunan yang tinggi-tinggi tu mungkin dia akan signal dia akan lose sikit-sikit lah. Lebih kurang dalam 5 km macam tu lah. Dan kat sini dia ada dia ada lampu tak. Okey. Dan aku dia punya watt, aku rasa 4 watt lah. Aku dah search nanti. Tengok aku tunjuk dalam video ni berapa watt dia punya spesifikasi dia. Okey, selain tu dia bawah fan ni juga dia boleh masuk repeater lah kan. Dia untuk nak pergi lebih jauh lah, dia frekuensi dia boleh connect dengan hak yang lain lah. Okay. Dan kat sini dia boleh set channel lah. Kita tengok lah, dia boleh set channel 1 4 2 1 2 3 satu boleh set.
Nai, nai. Iya kok. Okay. Dia ada, setahu aku dia ada 129 channel lah boleh buat masuk ni. Okay. Dia banyak channel lah kita boleh set dekat radio ni lah. Jadi dia boleh set band juga. Okay, dia boleh set band. Oh, boleh set band. Mana kita nak guna. Lepas tu kat sini dia boleh lock juga. Oh, dia lock. Lock kira kita tak, kalau kita di mana kau tertekan pun dia dia tak ada apa. Dia okey lah. Bila nak unlock kita tekan lah. Kita tekan kat bawah ni. Tambah ni. Hak nombor. Dia tak ada, dia H tu. Hak H tu. Aku dah guna. Dah lama juga lah. Dan dia punya kualiti pun boleh tahan lah. Tapi jangan duk bagi kena ayak pula lah. Jangan bawa masuk ayak apa. Jadi kat sini aku rasa okey. Jadi kat sini aku rasa dia boleh lah, dia boleh guna. Ikut pada kita punya cara guna. Kalau asyik boleh jatuh apa takut dia rosak lah, cepat rosak. Okey. Okey, hak ni dia dia ada, aku sebelum tu aku lupa. Kat sini hak ni model UV5RE ya. UV5RE. UV5RE. Okey. Dan aku ada satu lagi model. Ha, ni dual band F transmitter lah. Aku tak pasti ni model apa. Nanti aku akan search balik dalam dalam apa? Dalam internet. Pihak ni dia punya ni dia boleh set dua lah sekali. Kita boleh cakap dua sekali tanpa kita kita select kat dekat apa? Yang ada macam titik ni kan. Bagi aku, aku duk guna dua ni lah selalu. Okay. Dan dia punya ni sama je. Dia kurang sama lah. Spek dia. Jadi sebelum tu okay, dia dia juga boleh bawa, dia juga boleh masukkan earphone lah. Earphone dia aku tak pas, aku lupa aku letak mana, tapi dia dia boleh cucuk sini lah, boleh cakap kat sini. Kalau kita naik motor ke apa kan, kita boleh guna lah. Kita boleh cakap, kita boleh tekan button tu, nanti dia akan connect dengan radio ni lah. Okay, kita boleh dengar kat sini apa yang kita cakap. Okay. Jadi kita try eh. Aku boleh tengok ah. Dia 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 connect. Okay, testing, testing. Aku kuatkan dulu. Testing, 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 testing. Testing, 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 testing. Aku boleh dengar. Okay. Aku rasa tak ada apa dah kot. Kan? Untuk aku review. Okay. Yang okay tak? Okay, sampai di sini lah video aku kali ni. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Assalamualaikum.